Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya ID Lagisna. Di video kali ini aku akan sharing tanaman hias, yaitu Anglonema Red Sumatra daun berubah warna ya guys. Gimana caranya supaya daun berubah warna menjadi merah ataupun putih ya guys. Di depanku ini ada 4 pot Anglonema Red Sumatra yang sebagian daunnya sudah mutasi ataupun berubah warna ya guys. Medianya menggunakan sekam bakar ataupun rumput ya guys ini ya. Rumput apa yo yang tahu silahkan komen di bawah ya guys. Inilah dia medianya Anglonema Red Sumatra ya guys. Aku mempunyai koleksian 4 Anglonema Red Sumatra ya, dan ini dia sebagian medianya seperti ini ya guys, bukan menggunakan media tanah ya. Jadi perawatannya cukup mudah dan simpel supaya daun berubah warna atau mutasi ya guys. Biasanya Anglonema yang daunnya mutasi banyak peminatnya ya guys, dan harganya juga harga jualnya makin tinggi ya jika mempunyai Red Sumatra yang mutasi ya. Contohnya seperti ini ya, ada yang warnanya merah kemerahan, ada juga yang warnanya putih, dan ini dia yang sudah hampir mutasi ya warnanya ya guys, warna daunnya ya. Jadi caranya cukup simpel ya guys, hanya dijemur di bawah terik matahari ya guys, daun bisa mutasi ataupun berubah warna ya guys, jadi cantik dan juga beda dari yang sebelumnya ya. Habis disiram air, dijemur di terik matahari ya guys. Semoga video ini bermanfaat untuk para pecinta Anglonema ya guys. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fly away with me. Don't you be afraid, everything.